Oke guys, jadi sekarang ya, di tangan gue ini adalah salah satu gitar dari Schecter ya. Dan gitarnya terlihat cukup sadis ya. Oke, jadi ini adalah Schecter Damien Platinum Series ya. Bisa dibilang, kenapa dibilang platinum? Ya mungkin gue rasa karena ada beberapa di sini yang motifnya itu warnanya itu seperti warna platinum ya. Platinum ya buat kalian gak tahu, warnanya itu seperti apa ya, metallic white silver lah campurannya seperti itu. Dan ada beberapa aspeknya di sini, warnanya mengikuti tema tersebut. Nah sekarang kalau kita bicara singkat aja mengenai dari spek keseluruhannya. Pertama-tama ini body menggunakan mahogany. Dan necknya ini ternyata adalah set neck dengan materialnya adalah 3-piece maple. Nah, pertama-tama ya gue ingin coba kayak ngenilai dulu untuk dari segi kombinasi body dan necknya ya. Jadi ini menggunakan dua material yang berbeda sekali lagi, yaitu adalah material mahogany di body dan material maple di bagian necknya. Nah, mahogany karakteristik suaranya itu biasanya jadi lebih low middle esky lah, kurang lebih seperti itu, tapi bulat. Sedangkan maple lebih bright. Jadi gua rasa ini mungkin Schecter itu kayak memang dia mencoba untuk mencari balance gitu. Balance-nya tapi dengan metode yang agak sedikit berbeda. Kan biasanya kan kalau orang nyari balance ada pakai dengan menggunakan alder body, tapi menggunakan kombinasi alder dengan maple gua rasa sih ada salah satu kombinasi yang cukup oke juga gitu ya. Nah, untuk di bagian fretboard-nya ini sudah menggunakan rosewood dengan fret wire-nya ini juga sebenarnya ukurannya agak unik dan gue baru pertama kali tahu juga. Jadi ini ukurannya adalah X Jumbo. Oke? Biasanya kalau gue setahu gue itu adanya paling ya yang paling gede kayak macam Jumbo, tapi jarang-jarang ada tulisan X-nya. Nah, gue nggak tahu sebenarnya X-nya itu apa. Tapi impresi gue pas gue nyobain adalah ini mungkin ya gue berasanya adalah udah ukurannya jumbo, tapi dia punya tinggi fretnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi karena dia fretnya agak lebih tinggi, ini ngebikin kalau main itu jadi agak sedikit lebih effortless kalau pas lagi nekan. Kita nekannya nggak usah sampai full power, sampai to the point jarinya kita nekan sampai ke fret. Nggak usah. At least itu impresi gue by the way. Nah, sekarang kita balik lagi. Untuk tunernya ini sudah menggunakan Grover ya. Tahu dari mana Grover? Ya ini ada tulisannya Grover. Oke? Jadi oke lah, udah sip ya Grover. Nah, dengan bagian bridge ini juga gue yakin ya berarti ini adalah Grover juga biasanya. Nah, tapi finishing dari warna hardware ini semuanya adalah dengan menggunakan warna platinum ya. Nah, kalau di website yang navirgita.com gue lupa ada warnanya tersendiri kayak warna white chrome atau apa chrome gitu. Nah, tapi kalau gue ngelihatnya ini warnanya mirip seperti warna platinum. Dan apparently ya, gitar ini juga menggunakan binding di bagian necknya dan di bagian bodinya. Dan kebetulan warnanya juga sama-sama platinum semua kalau dilihat. Jadi pertama, di sini multiple binding, tapi di bagian binding sampingnya ini warnanya platinum. Ya kan? Nah, di necknya ini juga menggunakan warna platinum juga bindingnya. Nah, ditambah lagi dengan dengan knobnya warnanya platinum, hardware bridge-nya platinum, ini-nya juga warnanya platinum. Ya, gua rasa oke lah ya, udah sangat-sangat cocok banget sama timnya. Nah, bukan cuma itu doang. Jadi ini bagian bed-nya kalau kalian lihat ya, sekilas kalau kalian zoom, ini kelihatannya seperti perloid. Tapi bukan ya, jadi namanya inlay-nya adalah platinum bed. Tuh, bayangin, sampai semuanya serba platinum gitu ya. Just in case ya, buat lucu-lucuan aja gitu. Ya ini agak mirip-mirip seperti kalau ada di anime Jojo gitu ya. Ya ada namanya platinum star ya, kurang lebih seperti itulah lucu-lucuannya. Nah, anyway, ini gitar juga secara pickup-nya ini menggunakan pickup EMG. Jadi udah 100% ini adalah gitar yang memang sudah didedikasikan untuk bermain metal. Ya, bisa nggak buat main yang lain? Ya bisa aja, tapi oke lah, nanti gue akan jelaskan lagi lebih detail kayak why yes and why not, oke? Nah, sekarang untuk pickup-nya ini adalah EMG 8185. Dan untuk bagian kontrolnya ini dengan menggunakan adanya volume pot, tone pot, dan three-way switch. Oke? Nah, sekarang gue akan memberitahu dulu sebelum gue start ngasih contoh, yaitu adalah karakteristik dari pickup EMG 8185. Nah, mungkin kalian ada yang udah tahu, ada yang udah ngecek video gue sebelumnya, tapi juga ada yang belum, ya kan? Nah, pickup EMG itu adalah pickup aktif. Dan karakteristik dari pickup aktif itu adalah biasanya suaranya akan menjadi lebih flat, tapi juga di saat bersamaan akan menjadi lebih balance. Dengan kata lain, dinamikanya akan berkurang, karena semuanya jadi flat. Seolah-olah ya, tanda kutip, seperti kalian bermain dengan menggunakan kompresor. Nah, jadi ekspektasi gue ketika gue lagi bermain clean ya, suaranya akan selalu rata flat.
Oke, okay? Super balance banget. Tapi ketika gue lagi main drive, suaranya akan menjadi lebih agresif, lebih bulat, tapi di saat bersamaan suaranya menjadi lebih balance juga. Dan itu adalah salah satu aspek yang biasanya dicari oleh para gitaris-gitaris yang demen main metal. Contohnya siapa? Gue. Oke? Okay? Nah sekarang gue kasih contoh untuk soundnya clean. Nah, jadi tadi kalian udah ngedengar, sound clean-nya kayak, ya kalau dibilang clean, ya clean juga gitu kan. Tapi ada beberapa aspeknya. Seperti yang tadi gue bilang, suaranya menjadi lebih balance. Ya, menjadi lebih rata. Seolah-olah seperti kalian bermain kompresor. Tapi di saat bersamaan juga, kalau kalian mendengar, kok suara clean-nya kayak kotor gitu kan. Ya kalian mesti maklumin, karena ini pickup-nya memang adalah pickup high gain. Ya, semua pickup yang high gain, kalau dimainin clean, biasanya akan ngarah-ngarah sedikit lebih pecah. Kayak udah mulai ada di titik break-up point-nya. Gitu. Nah, tapi berbeda nih, pickup high gain seperti ini biasanya jauh lebih sip kalau misalnya kalian memainkan dengan menggunakan high gain, of course. Sekarang, ini contoh sound drive-nya. Nah, jadi tadi kalian ngedengar soundnya balance nggak? Balance, karena memang itu adalah karakteristik dari pickup aktif. Gila, gue ngomongnya sampai bosan ya. Nah, cuman yang kalian mesti perhatikan juga adalah dia suaranya jadi super bulat banget dan super agresif. Karena memang semua jadi serba dipush berkat memang dari karakteristik dari pickup aktif. By the power of battery, of course ya. Nah, jadi ini bisa dibilang ini adalah gitar yang memang didesain itu super paket untuk gitaris metal ya. Bisa nggak buat main genre lain? Bisa aja bro. Mau main jazz? Bisa. Contohnya? Ya bisa juga. Misalnya gue main seperti ini. Ya bisa juga kan? Lo mau lebih panjang lagi? Bisa. Tapi lucu nggak ngelihatnya? Ya lucu kok gitu kan. I mean, lo main gitar. Main lagu jazz yang super smooth, super santai. Tapi inlay-nya sadis kan gitu kan. Inlay sadis, body gitar sadis. Ya lucu aja bro ngelihatnya kan. Jadi oke lah untuk bermain beberapa genre bisa. Tapi mungkin kelihatannya sedikit kurang cocok. Tapi kalau kalian pas lagi main metal kayak tadi. Wow udah itu image-nya udah super totok pas banget. Nah jadi menurut gue secara personal. Ya ini gitar cocoknya buat siapa sih? Of course. Bagi kalian yang emang suka bermain metal, suka main, kalau zaman sekarang apa ya, jam gitu ya. Nah ini salah satu gitar yang paling cocok gitu. Nah, pada saat video ini dibuat, harga gitar ini ada di Rp9.256.000 ya. Jadi, bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini, atau mungkin yang mau ngecek-ngecek dulu, kalian bisa langsung cek ke nafirigitar.com.